Baik kita lanjut lagi baca pertanyaan berikutnya dari Rahmat Habibullah di grup Ikhwan 7. Ustaz bagaimana tata cara menjamak solat ketika kita mengikuti solat isya' secara berjamaah sedangkan kita ingin melaksanakan jamak solat maghrib dengan isya bagaimana tata cara menjamak solat ketika kita mengikuti solat isya secara berjamaah sedangkan kita ingin menjamak antara solat maghrib dengan isya ya kalau dia masuk masjid dia dapati orang-orang sedang solat isya sedangkan dirinya belum solat maghrib maka yang pertama dia sholat maghrib dulu. Dia ikut imam. imamnya salat sholat isya dia niatnya sholat maghrib. Begitu di rakaat ketiga dia duduk tasyahud akhir kemudian dia salam. Setelah itu dia berdiri ikut imam lagi untuk sholat isya. Apa yang dia luput sisa dia sempurnakan hingga empat rakaat. Dengan itu dia sudah melaksanakan sholat maghrib dan isya secara berjamaah. Semoga Allah beri taufik pas semuanya.